banyak harta karunnya, Mo. Wah, cakep tuh. Nih, lu masa banyak ngomong. Ini cangkul. Lu gali makamnya, Mo. Lu bawa hartanya semua, ya. Bos, apa, Mo? Katanya mau ngerampok harta karun, Bos. Ngapain ke kuburan, Bos? Ini tuh makam orang Belanda. Ya, terus? Makamnya gede-gede. Banyak harta karunnya, Mo. Wah, cakep tuh. Nih, lu masa banyak ngomong. Ini cangkul. Lu gali makamnya, Mo. Lu bawa hartanya semua, ya. Iya, udah. Gua gali terus gua bawa ya, Bos. Iya, iya, Mo. Iya, iya, Bos. Gua tunggu sini. Hati-hati, Mo. Bos, udah gua bawa, Bos. Ntar lu, Mo. Iya, Mo. Iya. Gimana, Bos? Gua harus lolos. Hei, kemampuan segitu aja. Agak berharap lolos banget loh. Liatin nih gue, jago. Goyangan gue nih. Hei, jangan sedih. Ada nih yang lebih jago dari lo. Ya, tolong ambilkan topi saya ya. Topi ya, Pak? Iya. Mulai panas nih soalnya. Mulai panas. Iya. Muka lo kenapa manyun gitu sih? Aduh, Sin. Gua tuh paling males kalau udah disuruh ngambil topi. Timbang topi doang aja lo rempong. Ya iyalah, Sin. Gua males. Orang topinya segede gini. Waduh! Hei, topinya mana ini? Kenapa ini, Pak? Ya, saya ini waktu saya tanding di Beijing itu. Ini hoki ini topi ini. Mau main curang lo sama gua. Stop, Mo. Bilang maksud gua stop itu lagi ada kalian, Momo. Lu mau curang aja. Kan. Bapak. Nih. Kenapa ada orang nih? Tadi saya bilang stop, dia lompat di sini. Anterin ke Kebayoran. Bapak pemulung ya? Iya. Aduh, maaf Pak, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Mau pulang ke Kebayoran? Iya, saya nggak bisa. Saya nggak mau ngambil rezeki orang. Kalau buat pemulung, taksinya ngono. Waduh! Tuh, taksinya. Taksinya berbeda. Jalan tebak ini. Bayaran? Iya. Duknya mana nih? Ini. Ini taksinya. Iya, ini. Kasih, Pak, ya.